Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Ahmad. Kali ini saya bersama Om Gotres mau beli kaos dan celana guys, supaya Om Gotres bisa ganti. Nanti baju yang ini mau kita laundry, kita cuci, biar bisa ganti-ganti gitu guys. Nah, saat ini aku sedang berada di shopping kota Metro guys ya. Jadi ini Mas Gotres lagi lihat-lihat ikan. Ini yang menjual ikan adalah saudaraku yang lagi di punggur ya, tanggulangin ya. Tanggulangin. Terima kasih kalian sudah memberikan ruang untuk jet pump-nya untuk mengisi ikan-ikan. Ini tetap aku cintai ya. Waktu aku masih kecil pernah aku mengingat sesuatu, bila aku melihat ikan, hatiku terasa tenang, hatiku selalu gembira. Di waktu masih taman kanak-kanak, ajari mereka tentang sayangilah ikanmu dikala masih kecil, tapi kalau sudah besar, makanlah buat kalian. Cari titik kebenaran, jangan cari titik kesalahan, karena ke titik kesalahan di situ pasti kau akan mendapatkan kekalahan, dan titik kebenaran pasti kau mendapatkan raih keuntungan. Ini adalah manipulasi di mana Gotres bikin kalian seru. Ya Om, kita pilih kaos-kaos Om. Oblong apa kerah? Oblong apa kerah Om? Kira-kira Om? Yang kira-kira berwarna. Berwarna oblong ya? Coba Mbak kasih terus pilihan Mbak. Yang jualan itu cantik perawan, jadi ada yang tadi. Ada yang perawan. Iya. Itu mah perawan lama. Perawan barunya masih sekolah. Enggak, masih sekolah, masih di bangku sekolah. Jadi iya, butuh biaya maknya. Tolong kawan-kawan yang punya rezeki kumpulin beli 1-2 biji. Ya. Warna-warna tuh. Warna-warna kalau yang enak dipakai lah, yang adem. Adem ini jamin. Mulai merica. Tapi kalau masalah duit sepeda keluar kawan minjem, tapi kalau nggak punya kawan susah di lapangan. Lihatlah saudaraku yang iri padaku, lah susah nyari makan nggak ketemu, akhirnya jadi gembel. Di sekarang lagi dideportasi ke arah seperti laut Cina, biar dia tahu betapa sedihnya merantau. Biarin jadi Raden Campa di sana, campakan aja mereka. Kaosnya Om, kaosnya yang mana? Kaos aku pilih kaos yang warnanya abu-abu. Kenapa kabut Om? Seperti bulan berkabut bintang. Nih, berkabut awan kali ya. Karena aku dulu nyanyinya bintang kecil-kecilnya jadi besar. Ini ada dua warna yang berkabut-kabut. Yang mana Om? Muda yang tua. Tua. Kalau senengnya biasanya muda-muda. Wah, mudanya itu buatnya gitu. Jadi gitu guys. Om Gotres lagi milih kaos guys. Buat cewek, buat cowok. Buat cowok itu adem itu Om. Buat tes dulu ah. Ya. Itu aja Om ya, warnanya ya. Tes dulu. Kadang-kadang bau juga, nggak mandi sih. Om Gotres ngetes kaos guys. Itu yang kaos lama mau kita laundry dulu, biar Om Gotres ganti baju, biar ada ganti-gantinya gitu guys. Jadi biar nyaman, pakai biasa, tidur juga kalau nyaman. Di pasar Babelan aku suka begini kawannya, di sana langsung beli pakaian, langsung pakai. Dimanapun tempat berada aku suka begitu. Dulu zaman aku masih kecil bawa tas, pengennya yang baru, yang lama saya bakar. Tapi yang ini nanti dibungkus dulu, mandi dulu. Enggak, ngasih contoh dulu. Siap. Dulu dan sekarang nggak berbeda, cuma beda waktu. Siap. Dulu aku nggak pura-pura gila, kalau sekarang pura-pura gila biar ada yang cemburu, cembukur. Jadi ini dites dulu, dites. Untuk kaosnya kira-kira gimana nyamannya? Namanya lagi acting biar gratis. Santai Om, santai. Sekalian bekali warungnya rame. Orang Bekasi. Amin. Enggak semuanya jahat kali. Orang Bekasi pasti tahu mengenai baju pakaiannya, apalagi Tanah Abang produknya, apalagi Prancis katanya, enggak taunya wecisan kalau orang Sunda. Kalau meser teh ayat cisan, tapi dicicil tenau-naun, namun di pasar mah di pasar nanti cicil lah. Terus gitu, awal duitan nih sebenarnya. Tapi kebanyakan besok kebun aja. Siap. Namanya juga bisnis, kali-kali ya beruntung. Nggak beruntung balikin aja barang masih cakep. Celana pendek ada. Ada. Yang itu nanti mau kita cuci dulu. Yang pakai kolor apa yang ini? Yang apa namanya? Yang kira-kira lepis legend. Lepis. Aku pengen jenguk, aku pengen lihat. Coba dilihat dulu Om. Yang keren-keren, yang nggak keren bukan gue. Mau. Mama, ayo.
Yang kantong-kantongnya banyak mah? Oh, yang kantong-kantongnya banyak. Yang panjang kantongnya banyak. Panjang, yang seru-seru kalau yang gitu-gitu bol-bol gitu enggak boleh. Panjang apa pendek? Siap. Panjang bu pendek? Hah? Panjang. Panjang ya. Oke, panjang. Mana yang asli yang biar anget. Ayo. Bukan anget, jadi yang aneh-aneh. Jadi ini kita lagi cari pakaian ganti buat Om Gotris guys. Biar bisa ganti-ganti pakaiannya, biar nyaman guys. Ini berapa ini? 29. Coba dites dulu ya. Om Gotris pakai nomor berapa? Bahannya apa ini Bu ya? Kancing celana yang sini copot. Kalau masalah kain saya udah Pak. Kancing. Ini bahan apa? Katun. Katun. Ya, kancing celana ini suka bolong. Apa ini? Mereknya. Mana? Ini. Tembaga apa besi? Enggak tahu, kalau bukan besi lah, kalau besi karatan. Berarti ibu langang dulu, berarti bukan ibu yang bikin. Iya, Bek. Ah, ya, berarti hanya dua lah. Ya, begitu, Bek. Dan aku enggak bisa dibuang. Tanya boleh, Bu. Kan bukan komplain. Siap, siap. Karena aku pura-pura stres, dia dapat tadi. Jadi, Om Gotris itu pura-pura stres, guys. Papa asik kok. Ini sih dia asalnya. Dikasih makan, terus tinggal tidur. Emang gue pikirin dunia mau jadi apa. Sip. Yang penting enggak digebuk. Ini enggak? Ya, Om. Daripada di luar nyari duit mumet. Saya kan biasa di lembaga asirihi, tidur asirihi. Makan tidur gemuk. Bapak, kita lihat Om Gotris lagi ngetes celana, guys. Aku kan banyak actingnya. Di Jakarta pura-pura tangkap polisi, di sini pura-pura gila banyak kali. Iya, males jadi pegawai ya, capek, enggak tidur, makan tidur. Lari aja kawan-kawan yang begawe. Emang gue pikirin. Siap Om, saya begawe gak apa-apa Om. Dari dulu Om, pangkat udah tinggi suruh dinas. Nanti kawan-kawan saya tembakin lari ke pirit-pirit. Males lah aku dinas, gak enak hati. Tenang aja Om, kan aku motivatornya Om Gotris. Om Gotris kan motivator aku. Jadi aku cuma adu strategi terus pokoknya. Adu strategi tapi jangan tersinggung. Namanya juga adu bergengsi. Kalian saling geser, pangkat juga jauh kemana. Kayak sini ke Jakarta Luruh Agung itu putus patas lima gitu kan lahir tahun 58 itu tentang instruktur pemerintah tahun 1958 baru dikatakan aman ya. Sempit apa pas apa kurang ada gunting Bu, ada nanti gunting tapi saya udah sunat ya udah positif itu pas nanti tak ditahan. Oke kalau sudah pas kita bungkus dulu Om. Kita bungkus dulu lah. Enggak langsung pakai jalan. Mandi dulu. Ah, biar keren. Mandi dulu, dibungkus dulu. Kita mandi dulu. Iya. Malah mandi dulu biar keren. Iyalah, ya nanti tidurnya juga enak kalau sudah bersih. Enggak takut ditidurin perempuan aja. Ya. Dari kecil suka diperkosa aku. Wah, janeo kan pacar ganteng diperkosa kembul, diperkosa lah. Siap Om. Jadi Om Gotris tuh maunya langsung dipakai guys, tapi habis dulu ya biar ingat. Mandi dulu lah biar nyaman lah. Kerjain habis-habisan. biarin guys ya, kita kerjain dulu ya untuk hari ini ya guys. Ini kalau bukan sahabat pasti dimarahin ini guys, saya gini-gini nih guys. Tapi nggak apa-apa kan dapat perlindungan polisi. Kaosnya juga bungkus dulu. Bungkus dulu lah. Kita bungkus untuk celana Om Gotris yang baru buat Salin. Yang lama mau kita laundry. Biar dicuci, biar wangi, guys. Biar harum. Jadi gitu. Tuh, guys. Gotris susah untuk pakai celananya guys. Halo A, dari mana A? Dia tak nyari-nyari beras. Nyari-nyari beras. Mantap. Ini saudara saya di 28 guys. Saudara saya. Mau jadi YouTuber. Ah, iya. Oke Bu, makasih banyak untuk kaos dan celananya. Semoga laris untuk hari ini ya, untuk kedepannya lancar semuanya ya, pokoknya. Oke, mari Bu, assalamualaikum.
Ya, ya. Terima kasih banyak ya sebesar-besarnya para ibu rumah tangga yang udah berani memasak masak di dapur sambil usaha kecil-kecilan di lapangan atau di pasar. Kau sungguh berhati mulia sambil mengajari tentang keimanan, tentang ini, tentang itu. Ibu luar biasa, ikhlas, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, guys. Oke, guys, kita sekarang mau menuju ke suatu tempat. Nah, kita mau mandi dulu, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.